Hai kawan-kawan, bertemu kembali pada episod K9 Review. Hari ini kita akan review Q Posket Matsumoto Hideto Hide with Spread Beaver. Kalau kawan-kawan tahu, Matsumoto adalah satu member di ex-Jepun, band ex-Jepun yang sangat terkenal waktu 90-an. Ini adalah Magdalene version. Ayo, jom kita buka. Kotaknya cukup simple. Magdalene version volume 2. Volume 1 biasa. B, Magdalene version. Ini adalah Magdalene version ya, daripada bahan presto. Mari kita buka. Secured brown box. Ha, tu dia. Inilah barang dia. Kius pocket. Fresh dari box, tiga bahagian, kepala, badan dan stitch. Badannya dibalut dengan cermat. Ayo kita buka. Stitch-nya terdahulu. Jatuh. Sebab dia ada satu lapisan macam minyak ya, bukan, untuk protect, lindungi catnya. Cukup detail ditanya Gita Fernandez Barney. Ayo kita buka kepalanya. Cukup detail paint job dari segi catnya. Okey, metallic version ya ini. Ayo kita lepaskan, letak dulu kepala. Ini standnya, cube pocket, head wax, organization. Okay.
Karena tolak masuk ya. Ya, bagi dia sound masuk. Oke. Itu dia. There you have it. Kepalanya macam mana? Sengit sedikit ya. Oke. There you have it. Ini dia. Q Posket Matsumoto Hidetu daripada X Japan. Aku sendiri adalah fans X Japan selama beberapa tahun juga. 10 tahun ya. Ini adalah besi biasa. Non-metallic. Saksikan di video seterusnya. Matsumoto Hidetu Whip Spread Beaver. Ini jaketnya. Matsumoto jaket besi lain pula. Lebih aku tidak dapat. Tidak membelinya. Ini lebih original. So, kawan-kawan, jangan lupa like dan subscribe. Berapa rating dibaginya? Saya bagi 8/10 sebab tak ada acculturation. Ini adalah statue versi Q Posket. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya.